Pemirsa Rerinet, itu tadi perjalanan kami dari Tahuna menuju ke Kampung Karastuga Kecamatan Tabukan Utara selama kurang lebih satu jam. Nah di Kampung Tuga ini ada buah kenari yang hasil olahannya diantaranya adalah halua kenari. Saat ini dalam obrolan budaya kami akan membahas tentang halua kenari saat ini kami di kantor Kapitaraung, Kampung Karas juga Kecamatan Tabukan Utara, untuk membahas tentang halua kenari ini sudah ada dua narasumber yang hadir juga saat ini. Yang pertama ada Ibu Selvi Marceline Papulele yang biasa disapa Mama Angel sebagai pengrajin halua kenari. Apa kabar, Mama Angel? Sehat luar biasa. Um. Sehat luar biasa. Kemudian yang kedua ada Sekretaris Desa Karasuga Kecamatan Tabukan Utara, Bapak Yusak Kantohe. Apa kabar Pak? Baik dan sehat walafiat. Oke, okay, memang ya, luar biasa. Baik, kita langsung saja ke Mama Angel, ini selaku pengrajin halua kenari. Mama Angel, sejak kapan mulai membuat olahan halua kenari ini? Dua tahun lalu. Dua tahun lalu, berarti sejak tahun 2020. Ya membuatnya sendiri atau berkelompok ini Manja? Dulu sendiri tapi sekarang sudah berkelompok. Oke, okay. dulu sendiri. Tetapi sekarang berkelompok. Berkelompok. Ada berapa orang, Ma Angel? Lima orang. Ada lima orang. Waduh, berarti bagi-bagi tugas ini ya, Ma Angel? Permisi. Eh, Ungke. Oh, mari, 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 Ungke. Ungke dari mana ini, Dang? Oh, Ungke baru pulang dari kebong ini. Oh, Ungke baru pulang dari kebong. Ungke masih basuar ini lelah. Ungke ada lewat sini Haa. rupa ada acara, ada acara apa ini? Ini kok orang Ungke. coba lihat apa ini ada yang di muka ini. Ada apa ini? Boleh dimakan ini? Boleh dimakan. Ungke tahu itu satunya ada. Boleh dites satunya? Oh boleh. boleh. Oh kunjung makan. Ah eh. coba oh, coba tes. Mar kita heran ini Ungke dari kobong kok pakai masker prokes kali Oh harus. Kalau kesehatan hmm. tuh jangan cuma di kota pakai pokoknya sampai di sana jangan sampai ada teman-teman tuh di kebong lagi tuh baku dapat, baku ya, dapat di jalan teman-teman hmm, jangan betul, tidak menutup kemungkinan tuh jadi jaga-jaga juga tetap pakai masker berarti momo harus mungkin masker banyak uh, okay. mau. berapa berapa di kebong banyak ungke okay. oh, kalau itu di rumah mana oh ada banyak lagi ungke <laughs> masker UKP tetap dari dulu tetap mesti perkes betul sekali oke okay. marah saja dulu itu marah saja rasa aja dulu itu, maras aja. Maras aja dulu itu. Oh, yuk, makan Hah, dulu. Boleh makannya makan yuk, makan makan Oh, oke. Okay. Oh, uh, ini rasa dulu. oh, ini kan tuh Pak eh, Pak Yusak ini dengan Mama Angel, ini ungke. Heeh, mm -mm. ini mau peta mangkok ini. Oh, baru mulai dang ini mau. Iyo, baru oh, mau mulai. Ini apa dang mau? Boleh ungke tahu sadiki? Ah, uh, boleh. Nanti ada Mama Angel mau jelaskan. Oh, Mama Angel mau jelaskan. Iya, oh, kalau Angel, begitu ungke ikuti Joy. Oh, oke oke dang. Sambil berasa Jono itu buah kenari itu. Oh, boleh boleh boleh. Mm -hmm upa mantap noh no. belum makan kata. belum makan belum makan so mantap kalau so jadi oke okay. oke okay. uh, 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 untuk bahan baku sendiri ma angel bahan bakunya apa saja untuk uh, pembuatan halwa kenari ini kenari minyak kelapa gula gula putih gula putih. karena kalau dari tampilan boleh rupa pakai gula merah kang angel Gula putih. Oh, gula putih. enggak berarti gula merah kan? Hmm. Terus? Lalu tambah dengan mentega sedikit. Mentega. Ia. Oh, begitu, begitu. Kalau kalau DP, apakah tuh untuk untuk pembuatannya sendiri apa 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 yang dibutuhkan untuk mau baking halwa kenari? Alat-alat. Ya, DP alat-alat. Belanga goreng. Uh -huh. Sendok. Wadah untuk mau taruh setelah masak. Iya ditiriskan. Uh -uh. Ditiriskan. Uh -huh. Baru lalu dicetak. Cetakan. Yeah. Ah, Oke. Okay. Cetakan cetak. itu apa, Ma Angel? Boleh mau pakai cetak-cetak yang memang sudah so jadi ataukah dari plastik atau dari mana? Dari... Yang sudah so ada memang yang di pasar atau yang yeah. dijual di toko-toko? Di pasar. Oh, jadi beli, tak kira Mama Angel sedia <laughs> baking sendiri atau Oke, okay, ternyata Ma Angel itu. dia punya Alat-alat yang dipunya bahan cuma tidak banyak ya cuma saya ya, dapat produksi ini ya. alua kenari ini ya. ya. Oh, nyak lama ya. unkie mau ikut. Yang penting unkie mau lihat dulu Ma Angel no, cara no, no, bagaimana tuh mau bikin ini dia. Mau berguru dulu sama Ma Angel baru -ah. unkie mau bikin sendiri. tertarik unkie. Rupa mantap ini DP. Kadang ada di tempat-tempat lain tuh. Ah, oh. oh jadi unkie lagi mau belajar pa, Ma Angel dan DP cerita. Keman Angel di sini. Ah. Ungke kan nanti kalau pulang atau pulang kampung lagi Pak Ungke pe itu apa Apa kan Ungke boleh lagi tuh? Ah. Pak. Oh, betul betul. Mm -hmm. Sekalian makin. Ma Angel ajar Pak Ungke nanti Ungke jadi guru Pak Ungke pe kampung. Mantap tuh. Oh. <laughs> ah. Betul sekali. <laughs> Eh, udah kan dulu apa main Angel, eh, ini? Iyo, Dulu tuh cara-cara ini nah, deking, deking. dia bikin-bikin. Nah, itu dia. Sebentar deh bicara. Tuh orang mau cari tahu dulu sebenarnya kenari ini bagaimana DP pohon. Oh, Apakah kenari. DP pohon kecil, DP pohon besar? Kan tuh orang mesti cari tahu dulu kayak DP gambaran. Bagaimana oh, pohon begitu. Kenari. Iyo, Mama. Atau enggak pernah lihat sopong pohon kenari? Oh, cuma dengar lagu. Cuma dengar. iyo lagu <laughs> apa lah itu? Kilat sambar pohon kenari. <laughs> Belum pernah lihat. Okay. Oh, ya gitu. Jadi tuh orang mesti iyo. tanya sama Angel loh, Mama. Oh, iya. Tapi Mama Angel belum pernah di sambar kila tuh di pohon kenari, belum pernah tuh? Belum. Oh, iya, oh iya. coba Mama tanya Mama Angel oh bagaimana iya. ini pohon kenari. Betul ini? betul. Kalau DP gambaran pohon kenari itu bagaimana, Mama Angel? Kalau Pak Waulian mungkin apakah sama dengan itu pohon tomat pendek Maksudnya itu tinggi menjulang nyata sampai nyak mau dapat naik atau bagaimana? Tinggi, udah oh lebih pohon tinggi. besar. Besar, oke. Okay. Oh. Eh tinggi besar. Iya, besar. Tapi ini kan pohon kenari pada umumnya ah. mungkin tuh mungkin orang kebohong, mungkin tahu lah itu pohon kenari yang tinggi, ah. Tapi apakah sama tuh orang peda daerah sini pohon kenari dengan pohon kenari yang ada di luar? Tampak -tampak luar, tampak luar tampak lain. Iyo. sebutan kenari itu maksudnya Ma Angel tuh kaki di sana kenari kenari lain, atau orang di sini mungkin kenari kenari yang itu. Beda beda Jadi itu kenari itu ini no dia punya hasil tuh. Berarti Bagaimana dp proses mau ambil itu kenari? Nanti dia jatung ataukah oh Mama Angel sudah pelihara dari bawah oh ini berarti yang setua mau cungkil atau gimana? Mau naik sendiri atau gimana? Mau naik. Mau naik. Bagi iya. hmm. orang mau hmm. naik. Bukan Mama Angel tuh yang naik. Oh. <laughs> bagaimana ini mau masak Mama Angel mau naik? Mungkin ada Siapa Mama tahu? Angel pi anak-anak yang laki-laki eh -eh. itu mau naik. Susah mau karena dia punya batang kalau salah besar. Besar oh, berarti itu geus lihan. Tapi belum pernah naik ungke. <laughs> kira-kira ada bo boleh digambarkan kira-kira DP besar DP pohon bagaimana namanya Angel. Iya Angel. Ti tinggi sama dengan pohon kelapa? Sama dengan pohon kelapa. Sama dengan pohon kelapa. Dengan pohon kelapa. DP, DP batang sama dengan pohon kelapa atau lebih besar, lebih dari, besar pohon kelapa? dari pohon? Oh, lebih kelapa. Iya, besar dari pohon kelapa. lebih besar mungkin dari pohon kelapa. Berarti memang harus menggunakan alat bantu tangga hmm. atau memang dorong so baking baking khusus untuk menaik ke kenari ke itu DP pohon. Hmm. Baik, baik, baik. Itu no DP gambaran pun kenari, mungkin okay? kalau okay, belum tahu ternyata tinggi. Itu. Nah bagaimana mau lihat pohon kenari itu, Ma Angel kalau misalnya dia so so boleh diproduksi, maksudnya kan ada pohon kenari lain yang kecil atau atau DP buah dipilih-pilih ini atau bagaimana Ma Angel orang yang naik pilih dia punya buah? Kalau so panen? so hitam kan buah oh jadi buah. yang yang siap untuk dipanen iya. dp warna buah oh, kenari hitam. hitam jadi kalau masih hijau masih belum eh, masih oh muda. gitu jadi dinaik digoyang iya. yang jatuh warna hitam itu yang diolah iya. Iya. oh biji yang warna hitam kalau Dan, pak Ungke, Ungke ah. mana-mana kalau hijau kong misalnya ungkit so lapar ungkit ya makan itu hijau itu dia <laughs> mana mana pak ungkit yang penting kalau bapak dipung itu paling enak belum jadi sama yang ini kalau masih hijau okay. oh mm -mm. jadi mesti diolah dulu diolah dulu dia, dia kan di, kalau lihat sendiri pernah dapat lihat dp buah kenari cuma kan dp pohon mau lihatnya apa lihat jadi dia keras dp luar okay. jadi mesti toki dulu baru dapat dp buah kenari ini mm -mm. jadi dp proses bagaimana dang Ma Angel ini Pohon yang warna hitam eh bukan pohon yang warna hitam, maksudnya biji yang warna hitam itu diambil kemudian dit Ditumbung. ditumbuh eh, sebelum dibikin tidak ada proses lain, nah, maksudnya tidak ada proses lain untuk mau dikasih di bermalam dulu dua hari atau apa, mungkin ada dia punya getah atau enggak, langsung tidak, langsung? iya oh. oh jadi yang hitam itu ditumbuh itu untuk Ia, siap untuk diolah Berarti pepanen panen, tumbuh, langsung diolah, no, okay. begitu. Oh, begitu Kalau mama angel sendiri ada berapa pohon? Pohon kenari. Berarti kan kalau panen bukan cuma satu pohon tuh, mungkin okay. ah, iya. <laughs> ada sepuluh kah? Atau ditanam dalam jumlah banyak misalnya satu hektar kah? Atau bagaimana deh, sepuluh. Sepuluh pohon. sepuluh pohon? Sepuluh pohon. Wah banyak pohon. itu kalau sepuluh pohon. Hmm. Tapi uh, kalau panen satu kali, ada bulan dia untuk panen kenari kah mama angel dia? Ada bulan-bulan tertentu, bulan-bulan misalnya ada bulan, iya, kalau panen satu tahun satu kali, oh, satu, satu tahun satu, tahun satu kali. kali. Jadi, kalau begitu, Mama Angel nanti produksi halua kenari juga satu tahun satu kali, atau Sim. dia punya kenari boleh disimpan, boleh disimpan, boleh di di oh, di disimpan, jadi satu kali produksi atau satu kali uh, naik kenari itu jemur, jemur, kemudian disimpan, disimpan. kenari. Iya. Oh begitu, berarti kan dalam satu pohon, kayak ini kan lebih cerita sepuluh pohon, berarti satu pohon itu ada, misalnya, berapa, yang lebih hasil per karung, dan misalnya mungkin satu karung, satu pohon, satu karung misalnya tuh kan kalau sepuluh pohon lumayan sepuluh karung berarti hmm, okay. kalau pemain ya. Angel sendiri berapa, satu kali satu kali panen berapa 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 DP hasil? Berapa banyak DP hasil? Satu, pohong, satu, satu pohong pohon, kenari. Kenari. satu pohon kenari, boleh berapa? Lima karung, karung. Lima, karung. Lima, karung. Oh, lima, karung. Oh, lima karung, Oh, lima karung? Banyak juga itu ya, eh, Mama Angel. Kalau satu pohon, berarti kalau ada sepuluh pohon, kok dia berbuah semua? Aduh. Oh, panen sama-sama, berarti ada lima puluh kali. Jadi, Banyak untuk mau panen untuk... berikut masih ada stok mungkin. Okay? Nah, Aha. itu juga berarti boleh untuk baking e, beberapa kali yeah. untuk halua kenari ini. Mm -mm, betul sekali, nongke okay. Itu dp ternyata kan tuh Iyo. Tetapi kalau untuk ke pohon kenari ini dari rumah Papa Mama Angel jauh Mama Angel? DP jarak? Jauh, jauh. Naik bentor baru naik gunung. Oh naik bentor baru <tuk> naik gunung. Naik gunung. Wah sebegitu jauh Mama Angel ini dia punya pohon kenari. <tuk> Ternyata kan jauh DP DP mau cari DP bahan bakung, kek kenari berarti DP sisa-sisa kan berarti ada di rumah atau gula. Uh, uh, minyak goreng baru apa lagi mentega tadi kalau tidak salah mentega mentega baru DP Sisa itu memang semua ada di rumah jadi aman no cuma DP proses itu yang agak lama mencari DP kenari kalau untuk uh, kan DP cerita ini pohon toh pohon kan misalnya boleh mau punah misalnya upaya dari Mama Angel sendiri ataukah pohon ini memang turun temurun Mama Angel So, memang so, ada dari dulu yeah, atau? ada dari dulu. Oh, dari Pak Mama Angel pe Opa, Oma dulu, baru turun Papa -papa ke? Papa Angel V Oma, Opa. Oh, oh dari suami? Oh, iya. Oh, dari, dari suami, suami turun-temurun, uh, akhirnya Mama Angel yang berikutnya membuat Halwa Kenari ini. Hmm, berarti tahun -tahun, eh? iya, sudah bertahun-tahun cuma... nih? Iya, sudah bertahun-tahun. Oh iya, kata orang dari tadi bapak cerita dengan Mama Angel. Nih tahu ini ada bapak Yusak di sini, ada Pak Sek di sini. Oh ini, Pak Sek, oke. iyo. Aduh Pak Sek minta maaf ini dari tadi ini ungke. Hmm. ini Pak Sek tu orang bercerita tentang halwa kenari itu Pak Sek. Kalau di uh, kampung Karasuga ini sendiri ada berapa orang atau mungkin ada kelompok pembuat olahan uh, buah kenari ini? Uh, terima kasih. Saya kira, kalau sebelum masuk ke kelompok bolehkah, uh, saya akan menguraikan karena okay. yang pasti tanggung jawab pelayanan selaku pemerintah kampung uh, secara menyeluruh dalam tanggung jawab pelayanan, termasuk di dalamnya hasil uh, yang ada di kampung ini. Jadi, uh, kenari ini adalah... Uh, tanaman tahunan jadi dia masuk tanaman tahunan dan sudah berpuluh-puluh tahun sejak, uh, apa katakanlah, peninggalan dari orang tua itu terus dilestarikan. Dan memang tidak semua daerah di Kabupaten sangihe ini memiliki uh, pohon kenari yang sebanyak yang ada di Kampung Kalasuga. Dan kami bersyukur karena memang uh, potensial khusus untuk tanaman kenari ini, Kampung Kalasuga ini sangat mendominasi dibanding dengan daerah-daerah atau kampung-kampung uh, yang lain. Hmm. Sehingga dengan ini uh, adanya pohon kenari ini ini salah satu juga usaha yang dilakukan dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka untuk peningkatan ekonomi. Salah satunya adalah uh, pengrajin halua kenari. Dan dari uh, pemantauan kami untuk kelompok-kelompok yang ada karena selama ini dari E, peninggalan orang tua dalam proses produksi ini banyak kali e, dilakukan e, katakanlah dijual keluar daerah dalam hal ini ke Manado sehingga memang untuk proses penjualan pembuatan halua kenari ini mungkin sekitar ada yang lima tahun yang lalu ada yang dua tahun lalu karena ada dua kelompok yang aktif untuk kampung juga sehingga salah satunya ibu CLP ini dan memang dalam pembuatan halua kenari ini ada berbagai bentuk. Jadi kalau yang saat ini eh, dibuat oleh Ibu Silvi, dia bentuknya agak bulat. Ia ya, menggunakan pastaka eh, leper makan. Tapi kalau ada yang dalam bentuk segi empat, yang eh, katakanlah sedikit besar, ini yang eh, dibuat sesuai dengan eh, pastaka yang ada oleh pengrajing eh, halwa kenari ini. Sehingga, Sehingga ini tentunya eh, menjadi sebuah motivasi untuk pemerintah kampung untuk terus mengembangkan kelompok-kelompok ini dapat uh, mengembangkan usaha ini dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga. Dan ini tentunya uh, selaku pemerintah kami bersyukur karena di daerah kami khusus di Kampung Kalasuga ini ada uh, pohon kenari ini yang merupakan berkat yang tersendiri bagi kami Kampung Kalasuga. Nah, kalau dari dari pemerintah kampung sendiri Uh, selain memang Mama Angel yang punya pohon kenari karena ini uh, juga masuk di Kampung Karasuge untuk pembuatan halua kenari untuk upaya pelestarian misalnya pohon kenari ini dari pemerintah kampung seperti apa Iya. Jadi untuk pelestarian ini karena ini masuk dalam kategori gorip pohon apa tanaman tahunan hmm. sehingga untuk pelestariannya sehingga tidak akan punah setiap tahun itu kepada masyarakat dianjurkan untuk melakukan peremajaan iya penanaman jadi kembali. penanaman kembali jadi makanya tidak akan pernah putus karena memang halwa kenari ini terus di apa pohon kenari ini terus dilestarikan di kampung kelas juga ya. oh iya jadi kalau menurut pengalaman dari pak seik sendiri uh, untuk satu pohon kenari ada berapa tahun baru dia bisa uh, berbuah karena pohon kenari ini memang dapat dikatakan uh, tanaman tahunan yang paling panjang DP umur Oh, Jadi, kenari. ada sekitar sampai 10 tahun, 10 tahun? baru, iya. Oh. iya. Jadi, Jadi, sebelum 10 tahun, sudah ada remaja, bukan peremajaan, peremajaan. Oh, iya. Gitu. iya. Jadi, tetap ada pengganti tetap. pohon. Pemirsa, sebelum kita lanjut lagi uh, membahas tentang uh, pembuatan halwa kenari, kita akan ikuti proses produksi halwa kenari. berikut. Sahabat budaya tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana proses produksi halwa kenari. Nah, kita langsung saja ke Ma Angel lagi, Ma Angel. Bagaimana sebenarnya proses pembuatan sesuai dengan video yang sudah kita saksikan tadi? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mama Angel. Pertama-tama yang dilakukan apa, Menjel? Berarti kan kita harus menghidupkan kah, Hidupkan kompor Kak atau gimana? Menghidupkan kompor. Setelah kompor hidup diisi belanga penggorengan ya. Iya, baru uh -huh. minyak goreng Iya. Baru baru di Mi minyak goreng. Minyak goreng. Uh -huh. uh, biasanya berapa banyak, Menjel, kalau minyak goreng? biasa e, pembuatan dua botol dua botol iya. untuk berapa kilo itu Kan kenari berapa satu kilo, kilo. Oh, satu kilo oh satu kilo satu kilo kenari hmm. dua botol minyak setengah kilo gula pasir hmm. gula, putih, gula putih dan menteganya satu sendok oh, mentega, mentega Mentege, satu, satu, satu sendok iya. hmm. Hmm. itu bertahap diisi jadi yang lebih dulu tadi Angel, iya, lebih jelaskan dulu bahwa tadi bahwa yang diisi dulu di belanga di gorengan eh, minyak goreng sesudah itu langsung diisi maksudnya langsung diisi mainnya dua dua botol itu langsung diisi iya, atau dua botol. satu kali isi dua botol oh, gitu. baru yang satu kilo kenari itu dua kali baking oh, oh kilo itu iya. dua, dua kali, kali proses. iya dua tahap iya. pembuatannya hmm. berarti diisi dulu setengah kilo gula pasir di dalam minyak setengah kilo itu bagi dua oh setengah kilo bagi dua juga oh jadi bahan-bahan yang disebutkan nama Angel iya, tadi itu semuanya dibagi iya, dua dibagi dua oh berarti ada dua kali dua kali pembuatan pembuatan ya terus Angel setelah itu setelah minyak so panas minyak panas minyak goreng dipanaskan baru dulu iya, baru diisi eh, gula 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 dikaramel semerah baru diisi kenari Oh sampai berwarna merah Ia, gulanya warna, berwarna merah gula oh. baru kenari setelah diisi di aduk-aduk oh, iya. sampai merah kenari baru ditiris, ditiris. oh ditiris yeah. di tempat di wadah yang sudah Ia, disiapkan, disiapkan ya. tadi Maencil ini kalau diaduk itu berapa lama dia kan uh, gulanya dibiarkan merah dulu tuh dibiarkan karamel merah. dibuat karamel uh -uh. baru diisi kenari Oh, kemudian diaduk. Nah, aduk itu mungkin yang agak lama prosesnya Iya, 20 tuh. menit boleh. Oh, 10 menit, 20 menit. Oh, 20, 20. menit. 20 menit dulu diaduk-aduk. Iya. Tidak bisa ditinggalkan, Mbak ya, Angel ya? Diaduk oh. terus. Oh, harus diaduk terus. Hangus kalau ditinggalkan. Pernah-pernah <laughs> <Okay. laughs> <laughs> main jelly ditinggalkan? Enggak. Oh, tidak eh, ya? dari pertama. Ya. Jadi main Angel dari belajar langsung oke okay. pembuatan halua. Iya nya oh, pernah angus begitu. berarti Menjel? Pernah. Oh, pernah. <laughs> oh, pernah. Pernah pernah angus. Uh, uh. Tapi dia punya angus yang enak itu, jal. Yang paling Yo, yang Angel. paling enak uh, itu pasti yang kalau di pisang. Uh, itu angus itu lantaran ada baking malam-malam pun tertidur tidur. Oh, oh, ketiduran, jal. Oh. Depekin dalam berarti mengantuk kalau oh, malam, iya kalau iya malam. Itu. Hmm, waduh, itu musuh. Musuh <laughs> dalam pembuatan. Musuh dalam pembuatan halwa kenari, jangan pernah tidur. Ya, itu. Sebenarnya bukan jangan pernah tidur, jangan packing eh, malam. Oh, oh <laughs> jangan malam. jangan dibuat malam ya? Uh, uh, jangan oh. buat malam. Jadi lawannya ngantuk. Uh. Harus lawan rasa ngantuk. Oh, begitu, main Angel. Jadi setelah tadi ditiriskan. Tiriskan, lalu dicetak. Oh, dicetak? dicetak. Langsung dicetak berarti? Iya. Oh, diletakkan dicetakan. Hmm. Letakkan dicetakan memang main Angel langsung langsung. Ini ungke okay, contoh eh? Yeah. Contoh. Okay. Nah. Langsung begini dia Ma angel atau Ma angel taruh dulu di sendok iya, baru di sendok baru di oh, diukur dulu di sendok iya. baru diisi di sini. Iya. Oh, begitu eh. Begitu. Okay, ini ini mau mau punya pe ini yang mau punya. Entar sini. Oh, begitu eh. Oh. Kan ini cepat tuh dia mau kering, Ma angel. Iya. Berarti kan harus cepat lagi. Cepat. Cepat harus cepat isi. Cepat bergerak. Isi cepat bergerak. Oh iya. Betul. Memang harus e, memerlukan beberapa orang berarti bukan cuma Mama Angel iya. kan. Karena kalau satu kilo kan banyak itu. Berarti banyak. Okay. Iya. Mm -mm. Sementara dia e, dibikin juga banyak hasilnya. Itu dia. Jadi perlu kecepatan. Kecepatan tinggi. <laughs> jadi harus ada teman. Oke. Okay. Mm. Uh -uh. Kalau kesulitan-kesulitan ada, Ma Angel, untuk membuat halwa kenari ini? tidak bu, Nyana ada ya nyanda ada hangus no <laughs> itu cuma mau hangus oke. Okay. tapi kan, Ma Angel e, sudah bisa memperkirakan tuh, so bisa perkirakan berapa lama warnanya juga seperti ini kalau dia memang sudah benar-benar jadi e, halwa kenari, e, so merah bagaimana Ma Angel kan sudah bisa prediksi itu? Iya. Yeah. pernah Ma Angel nyanda nyanda semerah ini mungkin agak pucat begitu nyanda pernah? tidak, nyanda kan? Yeah. Oke, okay. mungkin karena buah kenarinya itu memang sebenarnya benar matang eh benar-benar boleh mau diolah. Nah, oke uh, sebelum kita lanjut maksudnya dari kantoran tadi sudah saksikan tuh DP majel 9 tuh DP bahan baku, DP proses pembuatan. Kita Iyo, kembali mo. lagi ini mungkin. Kembali ke mana, Mo? Ini kan sebersih itu ini DP kenari, mungkin, oh, so uh -uh. kalau yang sana kan masih ada DP kulit. Bagaimana DP proses mau tumbuh itu kenari? Itu. Oh, mau tumbuh uh, kenari? Mau tumbuh kenari? Iyo, soalnya ini yang jadi ini bagus bersih bersih. Bersih bersih. Jadi mungkin lagi dia mau tumbuh kenari, mesti ada teknik. Nah, so, itu dia. Ya, nah mungkin karena tumbuh dengan batu hancur lagi kan? Nah, itu jadi dia. Jadi hancur. Jadi mesti mungkin ada teknik. Bagaimana teknik dia mau tumbuh diri. kenari yang bagus mm -mm. dari dia punya kepala atau mau tumbuh bagaimana? Iya, boleh kan untuk ini oh, proses oh, okay. ya? Jadi okay. kebetulan ini kenari masuk dalam tanaman tahunan dan Produksinya dalam satu tahun satu kali, tetapi karena produksi yang dihasilkan cukup banyak sehingga mungkin memungkinkan untuk kelompok itu bisa memproduksi dalam jangka beberapa uh, bulan dalam satu tahun itu. Kemudian dalam proses uh, pengolahan ini mungkin tidak semudah dilihat ini yang super iya, si ini, ya ah. dia. <laughs> dia kan pertama ketika dipanjat dan uh, apa kenari ini dia ketika sudah musim panen dia tandanya warnanya hitam. Oh hitam. Ya. Jadi sebelumnya dia warna hijau itu masih uh, mentah muda, masih mentah. Oh. Tetapi ketika suhu hitam berarti sudah siap, siap panen. Dipan. Iya. Ketika dipanen kemudian DP proses selanjutnya tentunya seperti Ma Angel ini DP jarak sekitar 5 km. Wah, oh. oh. dia dia okay. harus tempuh iya. Dan ini memang luar biasa untuk uh, bisa memproduksi seperti ini. Dan ketika sudah di rumah, dia tidak langsung ditumbuh ini dia eh, biasanya dalam proses eh, pengolahan ini dijemur dulu, dikeluarkan. Berarti tumbuh di dulu, Pak Sek? Biasanya kalau dia proses untuk pembuatan halwa kenari langsung ditumbuh. Oh. Iya ditumbuh dan eh, untuk proses pekerjaan ini tidak eh, semua orang mungkin karena ada teknik yang harus. Jadi kalau seperti tadi Ungkep bilang. Asal tumbuh dia akan hancur di isi iya. ini. Dia ada teknik untuk dan memang e, ada bermacam-macam untuk e, kenari ini. Ada yang kulitnya e, keras, ada yang lombo. Oh. Iya. iya. Jadi ketika orang tahu DP teknik untuk mau tumbuh ini nyengak sulit. Nah setelah ditumbuh hasilnya akan seperti ini. Kalau mau tumbuh itu pakai apa Dang? Batu. Pakai iya, batu. Iya. Oh. Jadi pakai batu ditumbuh. Batu khusus atau ambejo yang penting batu tentunya mesti cari batu yang khusus untuk setidaknya nyaman untuk membuat tumbuh kenari. Kalau tak salah tumbuh lagi tangan yang jadi sasaran. Tapi biasanya kalau orang membuat tumbuh pertama-tama, kalau misalnya mau belajar membuat tumbuh paling 10 kali tak kena tangan baru dua dia punya hasil. Yo kalau baru belajar mau membuat tumbuh kenari itu susah juga kalau membuat tumbuh kenari. Tapi kalau orang sudah biasa, seperti Romanya ini, dalam satu hari dia boleh sampai satu sampai empat kilo. Oh empat kilo. Ya, bersih boleh. begini. Oh bersih. Wah, cepat iya. juga ini Mama Angel ya. Mama Angel eh, sering tumbuh kenari juga? Atau ya. ada bantuan dari suami atau anak-anak? Enggak, sendiri. Oh sendiri? Oh, sendiri. Oh. Ya? Waduh memang luar Berapa biasa. Berapa kali ini luka berarti? <laughs> <laughs> Pernah sampai tak Tumbuh di tangan, di jarak itu pernah. Oh, jadi sudah banyak kali juga. Mama Angel memang suka duka, tumbuh kenari juga luar biasa. Ini mama Angel, jadi kalau mungkin dari proses pembuatannya ada DP suka duka, DP proses mau batu itu, DP suka duka, DP kesulitan, DP kendala. Tapi sampai sejauh ini memang mama Angel so agak lincah berarti untuk mau tumbuh kenari. Ya, mama Angel, mama Angel. Nah, ini kan orang Lia, Ma Angel, semua dari bahan-bahan alami itu, Ma Angel, kira-kira tahan berapa lama ini halwa kenari? Kalau satu bulan boleh. Satu bulan? Iya. Kan nyana dari pengawet itu ini. Tidak. Oke, nyana pakai bahan-bahan kimia. Oh, nyana pakai pengawet. Oh, bagus, nah. dong kalau begitu. nyana pakai memang, memang alami. Memang alami ini. Iya, tidak pakai pengawet. Jadi kalau misalnya setelah satu bulan bagaimana dong dia Mama Angel? Ya. Kalau misalnya Mama Angel ee, di rumah biasa konsulta lewat satu ya. bulan bagaimana itu? Cair di gula. Oh cair, ya. jadi dia mencair sendiri dia ya. punya gula. Iya. Ya. Oh jadi mungkin kalau misalnya mungkin mau beli Pak Mama Angel misalnya atau mungkin di Kampung Karasaku ini kan banyak tuh orang berjual uh, halwa kanari, mesti makan sebelum satu bulan mungkin. Ah hmm. itu noh. Kalau DP berikut berarti tapi biasanya kalau melihat dari apa ini e, kalau mau dipasarkan mm -hmm. ini kalau mau lihat lang, ungke di pasar paling laku karena kan ini alami terus tidak ada bahan pengawet jadi mm -hmm. orang suka sekali ini halua kenari digemari sekali halua kenari ini kalau di pasar setahu ungke saya seperti itu karena Cuma kan kalau kalau bahan alami kan ya ada efek, efek samping tuh ungke ah itu no lagi laku sekali ini apalagi kalau misalnya mau kasih oleh-oleh toh. Nah, itu dia. <laughs> Iyo. Ah, ini Mbak Angel tunggu, Waulian mau bertanya ini. Kalau begini dia bagaimana DP penjualan maksudnya? Satu di, diisi di plastik setengah kilo, uh -huh. Baru diisi di dalam plastik 8 biji. Kong kita jual 10 ribu satu bungkus. Sepuluh ribu satu kilo. Oh, iya. satu, bungkus, satu bungkus. Satu bungkus plastik delapan di dalam satu bungkus plastik ada delapan mm -hmm. dijual dengan harga sepuluh ribu sepuluh ribu. ribu biasanya yang ambek atau mama angel yang mau pasarkan ke pasar atau orang, pesan. Ole -ole, orang mau taruh di tampak oleh oleh orang pesan dulu iya jadi pesan dulu baru mama angel Ed baking. oke okay. mungkin ada pak saya mau tambahkan jadi trik ini hal kenari ini ada dua mm. dia bertahan dalam jangka waktu lama dan bertahan dalam jangka waktu panjang jadi uh. kalau tadi yang ini Mama Angel ini olah dia bertahan sampai satu bulan karena eh, bahan baku yang dibuat masih mentah. Mm -hmm. Nah, tetapi ketika kenari ini dijemur dulu, dijemur dengan kulit luarnya dan kasih kering, dia lalu nanti akan diproses menjadi hal luar, dia akan bertahan sampai satu sampai tiga bulan. Oh, iya gitu. makanya Lama untuk juga. iya kalau di apa untuk katakanlah oleh-oleh biasanya yang dipakai adalah kenari yang sudah dikeringkan dulu baru diproses menjadi e, halwa kenari. Oh. Iya. Okay. Jadi ada juga yang mentah ada, iya. langsung diolah. Iya. Hmm. Jadi ada yang kalau ini mah angel kan langsung e, masih mentah langsung diolah menjadi halwa, tetapi ada yang dikeringkan dulu dijemur hmm. baru diolah menjadi halwa kenari. Jadi dia berjala, bertahan jangka waktu 1 sampai 3 bulan. Oke. Okay. 1 sampai 3 bulan cukup, hmm. cukup lama ya. Iya, cukup lama. Tapi kalau oke yakin <laughs> Yang tak sampai satu bulan. Hmm. Kalau mau dipasarkan itu habis. Palingan ungkep okay, kalau soping, rasanya. Gang, gang satu, ulang <laughs> ah, ketagihan iya. Jadi cuma sampai dua hari lah kalau Pak Heeh. Nah, kalau misalnya selain selain halwa kenari, ada kreasi lain yang pernah dilakukan oleh uh, Mama Angel mungkin untuk pengolahan buah kenari. Selain halwa kenari, mungkin ada kreasi-kreasi kue lain yang dibuat oleh Mama Angel dicampur di mana kayak di kue, bikin ongol-ongol pakai, oh, pakai kenari, iya, buah, gula merah dan kelapa muda lagi pakai kenari. Oh, oh dicampur dibikin buah. buah, ya? Mm -hmm, dibikin buah, langsung dimakan dengan uh, buah yang lain mungkin Kang, bukan cuma makan kenari yeah. sendiri. Yeah. Jadi eh, kenari ini di sini bisa dibuat bermacam-macam olahan. Nah itu dia. Bisa okay. dibuat. Iya ke. salah satunya setiap e, Natal dan tahun baru ketika kue-kue itu tandanya ketika ada kenari di oh. atas kue itu berarti biasanya pengelolanya dari kampung Karasu. Kampung oh. Iya. Wah itu iya. Okay. begitu. Iya. Nah kalau misalnya orang mau pesan, kalau misalnya orang mau pesan. <laughs> Ini kan sama tahu tuh ungkep ada mau suka mau pesan ulang tuh sama Mama Angel. Berarti itu orang harus telepon Mama Angel dulu Kang, minta nomor telepon. Oke, ah, oke. Okay, oke, okay. okay, next, next. Nah, di sini so ada Pak Sek. kalau peran pemerintah sendiri uh, membantu para pengrajin untuk mengembangkan produksi halwa kenari. Untuk Mama uh, Angel ini karena katakanlah baru masih baru untuk proses ini hmm. apa pengolahan ini uh, untuk tahun 2022 ini kebetulan dalam uh, keputusan Presiden nomor 104 dalam hal ini ada program pengembangan pangan dan hewani, salah satunya adalah uh, pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil menengah, seperti misalnya uh, pengolahan uh, halwa kenari. Sehingga untuk tahun ini ada beberapa kelompok termasuk pengrajin uh, halwa kenari itu akan masuk uh, dibiayai oleh dana desa yang uh, diterima dari APBN dari pusat untuk Kampung kelas Wah, ya, sudah jadi ada Bagus ini, uh, ada angin segar ada. Ayo ada angin kan. <laughs> <laughs> Mama Angel bisa uh, mengembangkan lebih bagus lagi ini usaha halwa kenari. kenari. Iya, ada suntikan dana tuh. Mm -hmm. Kalau oh, ini Mama kan Angel. dibikin secara manual. Apakah mungkin nanti ada mesin ke yeah. atau apa yang Pak Cek, bisakah supaya... Ungke mendaftar mendaftar untuk untuk dana dari pusat pusat Mungkin nanti tunggu warisan warisan dari Pak Esek, kalau mau lihat ini Pak menjanjikan usaha ini Pak kalau Ungke mau kembangkan. Mm -hmm. Ma angel Pak Angel, ee, dengan teman-teman perempuan semua atau ada laki-laki juga yang? Perempuan semua Esek, okay. oh, Perempuan semua <laughs> Oh, saya kira. Ah, jadi bagaimana ini Ungke? Tapi tidak menutup kemungkinan kan kalau laki-laki juga bisa uh, bikin haluan penarik bisa kan juga bisa juga bisa. Oh, iya, aduh. 20 menit bisa menghasilkan ini berarti kan bisa membantu juga ekonomi. Nah, okay. Tapi ini tidak artinya tidak bersaing dengan mama. Mama Angel maksudnya. Ungke kan hanya merintis saja di kampung Ungke nanti. Belajar Yang penting dan. iyo yang penting kan sudah lihat oh begini caranya pembuatan uh, awu Cara kenari. So sepintas lalu Ungke lihat awu kenari ini kan Mama Angel uh, taruh tadi di muka Ungki lewat begini ih warnanya merah. Ah. Uh. Jadi Ungki pikir mungkin uh, dibuat uh, kenari itu Ah. Dibuat dari apa? Dicampur pake, dengan pake gula, gula, gula merah. Mera. Oh. Iya, wah ternyata uh, gula putih katu ah. salah. Sama tadi sebenarnya di momo lagi no makanya mau tanya, pakai gula putih atau gula merah? Oh ternyata ah. pakai gula putih. Wah, doh. Ah, yang penting unkie so tahu dia cara-cara dan mau hmm. ba baking halua kenari ini. Ungke kan tadi suka rasa yang itu coba Ungke rasa yang ini. Tore atau nyangga? Oh biar dong nanti Ungke mau ambil dari petapa. <laughs> Sekalian dengan dia punya tampah Ungke mau ambil mau bawa ke sana. Oke. Okay. Nah, kalau tadi kita so ke Mama Angel untuk uh, pemasaran ya. Kalau Mama Angel kan dipesan, pesan baru bekeng. ya yeah. Kalau dari pemerintah kampung sendiri untuk uh, proses pemasaran apakah dibantu juga langsung ke tempat oleh-oleh ke mungkin ada tempat-tempat yang menjadi wadah untuk penjualan halwa kenari ini? Yang pasti dari pihak pemerintah kampung akan tetap merespon untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat termasuk uh, produksi ini hmm. dan untuk halua kenari ini karena uh, secara otomatis ini juga merupakan bagian tanggung jawab pelayanan di Kabupaten Kulon Sanghe ini hmm. dalam hal produksi ini khusus ada kelompok yang sudah mengembangkan lebih dahulu hmm. untuk pemasaran produksi ini sampai sudah sampai ada yang sampai sudah ke Jakarta. Oh. Jadi oh, ya. hmm. memang untuk produksi karena dari pihak pemerintah kabupaten juga menyebatangi untuk uh, penjualan atau uh, memproduksi hasil. Berarti ketika ada event-event uh, dari pemerintah daerah misalnya ada uh, pameran yang kemarin ke Jakarta berarti Halo ya, Kenari ada, juga? Ada. Ikut dari, on the way juga ke Jakarta. Ada. <laughs> iya. ada. Termasuk oh. ketika uh, ada kegiatan bud, apa uh, apa festival hari bulan tahun daerah dan hmm. festival itu salah satunya juga ini Halo Kenari yang di pemirsa. Untuk ya. perayaan Tule Dek tanggal 31 Januari berarti ada nanti? Ada, oh. pasti ada. Oh, ya. Waduh, luar biasa. Ya, ya. Kita harus ke sana berarti Unke, ya. untuk melihat langsung. Oh jelas, ha. jangankan melihat langsung, mungkin mencicipi langsung. Oh gitu, ya. jangan lupa pikung berarti bungkus berarti ongke kalau udah paling apa pasek berarti pasek kode bungkus so pasti kalau sudah paling apa ongke ah, ongke itu dipindu, juga dibungkus oh berarti di tempat uh, nanti hari ulang tahun daerah ah. ongke akan cari ke pasek dulu lah pasek langsung mau sembunyi <laughs> nanti kode kalau ongke sudah pulang Nah kalau untuk minat anak-anak muda di Kampung Karasuga kan nanti Mama Angel harus ada regenerasi selain Mama Angel dan kelompok-kelompok lain kan sebenarnya kan harus ada regenerasi sehingga pembuatan halwa kenari ini tidak sampai hanya ke Mama Angel tetapi anak-anaknya Mama Angel mungkin atau pemuda-pemuda di Kampung Karasuga juga ikut bersama-sama membuat halwa kenari. Iya. Untuk regenerasi dalam pembuatan uh, halwa kenari ini yang pasti itu akan terus kami kembangkan dalam hal ini pemerintah kampung karena kebetulan di kampung Kalas juga ada uh, lembaga PPA lembaga PPK dalam program PPK kami sudah kerjasama ada disiapkan kelompok anak-anak untuk pembuatan halua kenari ini. Berarti bukan hanya anak-anak muda tetapi termasuk anak, -anak. anak, -anak hmm. dari usia 12 tahun ke atas ini sudah akan oh. diperkenalkan untuk pembuatan halua kenari. Waduh baru tiungke iya. terlalu tua untuk belajar itu. <laughs> ungke kan dari mungkin, anak, anak seharusnya. Nah, Masalahnya kan ungke baru dua, tahu ini. Itu kan 12 sampai mungkin 13 14. Ungke kan kebalikannya 41 jadi sudah masuk kategori. Jadi itu. kalau ungke mau uh, mengajak oh, aduh kurang kepada lansia nanti ungke iya. mengajak <laughs> dan kebetulan untuk tahun ini hmm. sudah masuk program ini oh. untuk pembuatan halwa kenari khusus Wah. untuk PPA uh, ID 1041 kampu, eh, apa Mombok, Kampung Kalasu. juga. Hmm. Iya. Tetapi mereka sudah pernah ada uh, pembuatan walaupun mungkin sedikit. Yang PPA. pasti ketika untuk proses pembuatan ini akan melibatkan termasuk Ibu Selvi ini akan dilibatkan untuk. Iya. Yang pasti untuk ada anak muda mereka juga punya kerinduan seperti itu untuk Mengembangkan ini, tetapi memang dalam proses ini, kan uh, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dan ini kami selaku pemerintah kampung bekerja sama dengan jemaat-jemaat yang ada di sini. Lewat organisasi pemuda ini akan uh, menyodorkan program ini dalam rangka untuk pengembangan uh, penguatan halua kenari ini, sehingga ini tidak akan putus. Sekali lagi, tidak akan putus untuk uh, halua kenari, ini. tetapi akan berlanjut. Dari generasi ke generasi berikut Dari tahun ke tahun tetap ke tahun akan ke tahun ada, ada. ada. halua kenari hmm. di Kampung Karas juga. Nanti tertarik D.P. anak-anak muda di sini. Anak muda. Hanya Unke saja yang terlalu tua. Uh -huh. Uh -huh. Tapi kan Unke uh -huh. tertarik juga. Wah, uh, Unke saja tertarik <laughs> untuk ini. Nah, masalahnya ini uh, haluah kenari ini kelihatannya menjanjikan uh -huh. untuk uh, jadi oleh-oleh atau apa. Betul tuh? sekali. Baru kan D.P. Mungkin dari segi dia bertumbuh dia setengah mati itu sulit dan maksudnya. Tapi kalau untuk proses pembuatan tadi Mama Angel bilang 20 menit, tetapi bisa menghasilkan apa? Ya? Uang maksudnya. Dan tuh tambah-tambah hmm, ekonomi penghasilan. penghasilan. Jadi hmm. kalau unkeb boleh belajar unkeb ya, menit. Satu lagi mungkin e, sementara unkeb belajar ini unkeb akan bata pohon kenari. Oh betul um, sekali itu. peremajaan. Iya, ya, iya, peremajaan lagi. Iya. Jadi kalau unkeb mau bata silakan Pak Sek. Karena banyak sekali sini bibit kenari. Oh, bibit-bibit, Pak Sek? Oh, ada lagi. Oh, begitu. Kira-kira kalau Pak Ungke berapa, Pak Sek, mau kasih? Terserah, Pak Ungke, berapa <laughs> mau butuh. <laughs> oh, gitu ya. Pak Sek, ini Ungke mau tanya ulang. Ini Ungke banyak banget ini, supaya Ungke dapat banyak pengetahuan ya, juga. Iya, Apakah uh, pemerintah kampung juga menyediakan bibit-bibit uh, pohon kenari ini? Ada di sini, kah Atau ya. bagaimana? Jadi, karena masyarakat kampung kalah juga di sini, katakanlah, Sekalipun tidak semua memiliki pohon kenari, tetapi untuk masalah bibit tidak ada kendala karena ketika uh, waktu panen tidak semua kan diolah. Artinya ketika di panen itu tidak semua itu akan terbawa ke rumah kan oh. pasti ada yang tertinggal. Jadi dia ya, akan itu. ada bibit yang tertinggal di bawah pohon itu dan itu memang. Sampai sekarang siapapun yang akan mengambil tidak akan pernah habis bibit-bibit. Oh, ya. Bertumbuh sendiri berarti? Bertumbuh sendiri, iya. Oh. Jadi tinggal uh, diatur untuk ketika ada yang perlu bibit, tinggal dikasih pindah di tempat tumbuh. Jadi memang luar biasa di bibit. Jadi bibit itu, bibit pohon kenari itu uh, biji pohon kenari yang jatuh? Iya di bawah oh, pohon berarti iya. you know? yang okay. tidak diambil oleh pemiliknya kemudian yeah. e, di e, apa lama di Aha. tanah dan menjadi bibit yeah. itu yang dipindah nanti yeah. untuk e, yeah. ditanam menjadi pohon kenari Permajan. oh mama angel tadi kan pak eh, unkie so tanya pak pak Sekto sekarang hmm. unkie mau tanya pak mama angel yeah. apakah dengan hasil ini bisa e, apa mencukupi kebutuhan sehari hari itu dari penghasilan ee, halua, kenari. halua kenari ini cukupkah dia punya hasil atau bagaimana cukup luar biasa oh cukupnya untuk kebutuhan sehari-hari atau mungkin ada lebih keuntungan lagi itu ada lebih kelebihan Mama ya jelas kalau misalnya mama angel tidak ada untungnya mana mau mama angel <laughs> mama. <laughs> sahabat budaya sebelum kita ke segmen selanjutnya kita ikuti yang berikut ini RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI net, tonton apa yang Anda dengar. RRI online, RRI 30 detik. Beyond, RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pemirsa RRI Net kembali lagi di obrolan budaya yang membahas tentang halua kenari dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui RRI Net. Kita ke Ma Angel, harapan dari pengrajin untuk kelanjutan proses produksi halua kenari di Kampung Karasuga. Silakan Ma Angel. Harapan-harapan dari Mama Angel sendiri selaku pengrajin untuk kedepannya. Harapan saya Semoga ya, produksi ini tetap berjalan dengan baik, produksi berjalan dengan baik, dan terus dikembangkan. Oke, terus dikembangkan. Oke, kita ke Pak Sek. Silakan, Pak, program pemerintah kampung terkait pengrajin halwa kenari sekaligus harapan dan closing statement. Iya, jadi dari pihak pemerintah kampung dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka kami selalu mendukung ketika ada kelompok-kelompok pengrajin yang uh, bisa mengembangkan usahanya dalam rangka untuk peningkatan ekonomi keluarga itu sendiri. Sehingga untuk ke depan dengan adanya kelompok uh, halua kenari ini, kami berupaya dalam setiap uh, kegiatan program untuk uh, dana desa itu akan diupayakan terus akan diberikan uh, Motivasi, semangat dalam hal ini tentunya diberikan dorongan melalui bantuan modal untuk pengembangan usaha itu sendiri. Sehingga melalui kelompok e, halwa kelainan ini tentunya tidak hanya mengangkat e, derajat ekonomi keluarga itu sendiri, tetapi secara umum e, masyarakat dan kampung itu akan terangkat melalui peningkatan usaha yang ada dan yang pasti melalui halwa kenari ini karena tidak semua daerah memiliki uh, produksi produksi ini sehingga ini tentunya akan memberikan peluang untuk lagi lebih dikenal kampung Kalasuga secara uh, baik secara uh, di kabupaten provinsi dan terlebih tentunya di uh, tingkat nasional. Tingkat nasional. nanya ungkit masak masa <laughs> kalau apa kalau Ungke apa? Ungke da, harapan dari sini kan Ungke Solia ah. ini Mama Angel ada produksi ini. Heeh. Ah. Ungke harapan Ungke Sobole baking ini meskipun angus-angusnya masalah uh. lah dulu. Karena Ungke Penia tadi Mama Angel sudah kasih belajar. Oh. <laughs> <laughs> yang penting Ungke Solia pelajari DP bahan-bahan yang ini, cara ah. pengolahannya begini, Ungke mau praktek di rumah. Kalau sudah so jago, baru Ungke mau buka usaha. Apalagi kalau apa uh, Ungke mau minta bantuan dari Pak Sek supaya Ungkek dimasukkan juga dalam daftar-daftar <laughs> pengajuan bantuan. Boleh boleh. Oh, boleh boleh. Tapi bahan baku pasti. Kalau bahan, misalnya so ada usaha di eh, apa kampung Pak Ungke berarti DP bahan, bahan, bahan baku, baku boleh harus dari Kalasuga. Iya. Wah. Oh. Tapi di sini kan banyak sekali pohon kenari, toh. Jadi tetap Ungke harus eh, meminta bahan bakunya. Dari kampung kalah juga, hmm. berarti ungke sekarang butuh sosialisasi. Ya, oh, ungke mau belajar dulu, sudah tadi, oh, sudah so, iya. so, 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 belajar <laughs> sosialisasi. Bagaimana ini, ungke lemu isi minyak kelapa belum tahu, <laughs> belum tahu. Eh, tapi dari kampung nanti juga pasti ada sosialisasi. Sosialisasi karena kan ini ada beberapa kelompok, mungkin kan ada pengembangan ke kelompok-kelompok yang lain, karena mungkin ada masyarakat yang ingin membuat sendiri lagi. Iya, yang Kalau pasti pernah... ke depan karena. Uh, halua Kenari ini merupakan kata salah satu uh, penghasilan yang harus dikembangkan khusus untuk Kampung Kalasuga yang pasti ketika ada kelompok-kelompok yang akan uh, punya usaha niat hari. usaha untuk mengembangkan usaha ini yang pasti dari pemerintah Kampung tidak akan tinggal diam akan terus uh, berupaya menopang untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam hal ini untuk pengembangan uh, Halua Kenari ini sehingga halwa kenari ini tidak akan pernah putus uh, produksinya, selalu ada maksudnya generasinya untuk pembuatan halwa kenari di Kampung Kalasuga. Pasti itu tidak akan pernah putus karena ini merupakan peninggalan dari nenek moyang yang harus terus dipertahankan. Turun temurun. Turun temurun. Oh. Jadi ada satu lagi yang biasa kalau orang di Kalasuga ini, ini kenari ini yang paling sedap juga dicampur di kopi. Waduh. <laughs> Jadi kopi kalau iya Kopi Kenapa? panas kalau mantap begini, dia paling enak dicampur di kopi. Apalagi kalau cuaca-cuaca iya. hujan -cuaca begini, cuaca kan? Oh, iya. Jadi di sementara kopi. santai. Bukan cuma di kopi, tapi iya. di minuman-minuman yang Minum, hangat, eh. ya? Oh, teh begitu -bole, te -bole, te boleh. Iya, kopi hmm. boleh. Bole, <laughs> Sesuai selera. Wah, mantap ini. Sesuai selera masing-masing, <laughs> kan? Iya. Tetapi memang cukup untuk menyekolahkan anak-anak, ya, eh? Mama Angel? DP, DP kelebihan dari iya. penjualan uh, kenari, ini iya. halwa kenari. Ah, mungkin pemirsa RRTN mau lihat langsung Kang DP buah kenari seperti apa? Nah ini DP buah kenari, Oke, okay, mau sudah mungkin sudah selesai tadi Kang? Iya. Oke. Okay. Oh, ini DP. Oh. Oke. Okay. Ini DP kenari yang belum diolah ya. Wah, ini DP kenari. kenari Oke. Okay. Iya. Ini ini nanti kalau sudah dikupas. Jadi begini dia dikupas. Coba Ungkit kok minta bantuan. Oh, boleh-boleh Ungkit nah. minta bantuan, ya? Oke okay, Boleh-boleh. Boleh. boleh. Ungkit boleh. sekarang jadi, ini kan ini yang belum belum dikupas. Belum dikupas hmm, kalau, yang, jadi, kalau yang kalau yang sudah dikupas begini, Oke. Oke, kan? sudah cuciwe pakai disinfektan. Oh, sudah. Ungkit sudah so pakai disinfektan. Nah, jadi hmm. seperti ini. Ini yang diolah jadi halua kenari, kenari. Uh -huh. Uh -huh. Jadi diambil kulitnya. Oh. Uh -huh. okay. Ungkit so tanya, tanya tadi, Pak, sama uh -uh. Angel. Solia eh, uh -uh. oke. Okay. Yang ini pemirsa Erernet yang sudah so jadi. Oke, okay. ungke angka dulu. Oh, yang sudah jadi so ya? jadi. Iya. Angka. Okay. Oh, yang sudah jadi ini. Uh -uh. oke. Okay. Oh, ungke so angka dengan kertas. Nah, ini dia punya tatakan di bawah. Uh -uh. kertas. DP wada. Iya wada. Coba ungke rasa, rasa-rasa. Hmm, maknyos. Belum sampai di lambung. <coughs> Tapi baru di layar sudah mantap. Baru di lidah sudah so mantap. Ah. Oke. Okay. <coughs> Lima arahan presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat, seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dan mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat, dengan melibatkan masyarakat bersinergi, menyelesaikan persoalan besar ini, melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Pemirsa RRI Net demikian tadi sudah kita ikuti bersama obrolan budaya yang tentunya telah membahas tentang halua kenari. Kami mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber Bapak Yusakan Tohe selaku sekretaris Desa Karasuga Kecamatan Tabukan Utara. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terus juga kepada Ibu Selvi Marceline Papulele. Terima kasih. Terima Mama kasih. Angel. Dan kepada petani kita Ungke kami ucapkan terima kasih juga. Sama-sama, terima kasih juga Momo. Berlimpahnya bahan baku pembuatan halwa kenari membuat Kampung Karasuge dikenal dengan produksi halwa kenari yang berkualitas. Ditunjang dengan perhatian dari pemerintah buat keberlanjutan produksi serta pelestarian pohon kenari sebagai bahan baku, semoga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kampung Karasuga, Kecamatan Tabukan Utara, saya Alfrina Tamarindang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.